Aktivitas fisik untuk badan lebih baik bersama Cita, Boni, dan Olin. Olin, Boni, kita ambil sapu dan pengki yuk. Ayo. Boni, kamu kenapa? Kamu sedang kurang sehat ya? Aku malas piket harian. Hah? Bersihin kelas kan membosankan, capek deh. Jangan malas, Boni. Ini kan memang sudah tanggung jawab kita. Wah, rajinnya anak-anak. Loh, Boni, kamu kenapa? Masa katanya Boni malas membersihkan kelas, Pak? Iya, Pak. Aku bukannya malas, tapi lagi nggak mood aja. Alasan aja kamu. Boni, kamu harus rajin piket untuk menjaga kebersihan kelas. Selain itu, membersihkan kelas juga salah satu bagian aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan tubuh. Aku masih sehat kok, Pak. Memang kamu sekarang masih sehat, tapi jika jarang mengolah fisik, kita akan rugi di kemudian hari. Rugi kenapa, Pak? Mungkin kamu masih merasa sehat tanpa olahraga, tapi hanya untuk saat ini. Kurangnya beraktivitas fisik, kita akan mudah terserang penyakit. Dan badan akan menjadi cepat lelah. Ditambah lagi perut kamu akan semakin besar, Boni. Memangnya kamu mau seperti itu? Gak mau, Pak, gak mau. Nah, makanya biasakan hidup dengan beraktivitas fisik. Banyak manfaat yang akan kita dapat. Tubuh kita akan semakin bugar, terhindar dari virus dan penyakit, serta membuat bentuk badan kamu lebih bagus. Tuh kan, banyak manfaat dari beraktivitas. Kalau gitu, ayo Boni, bantu kita membersihkan kelas. Ayo Boni. Aku bisa sendiri. Hah? Jangan mau kalah sama aku, teman-teman. Ayo beraktivitas fisik. Betul, karena aktivitas fisik untuk badan lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh